sama kaki kau di bawah? Ada. Ini pelabuhan. Jajaran Satres Narkoba Polresta Pekanbaru bekuk pengedar narkotika jenis sabu dan daun ganja siap edar. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat akan adanya transaksi narkotika. Petugas yang mendapatkan informasi langsung menuju lokasi di Jalan Akasia, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tenayan Raya. Petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka bernama Saputra Edi, 37 tahun, dengan barang bukti sebanyak 52 paket sabu, 19 paket ganja, dan uang tunai sebesar lebih kurang 23 juta rupiah. Diduga hasil penjualan barang terlarang tersebut. Dari hasil interogasi petugas, tersangka Edi mengaku barang bukti sabu didapat dari seorang bernama Ucok dan daun ganja dari Ade yang keduanya kini menjadi DPO. Akan ada transaksi narkoba jenis sabu dan ganja. Kemudian kita lakukan penyelidikan, yang benar. Dan kita lakukan penangkapan terhadap tersangka inisial SE alias Edi. Dari tangan tersangka, kita berhasil mengamankan 52 paket sabu yang sudah dipaket ya, dan 22 paket ganja kering. Kemudian kita mengamankan juga uang tunai sebanyak 22.310.000 dari tersangka. Nah, hasil pengembangan kita, tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut tersangka dapatkan dari seseorang bernama U, ya, inisial U, dan keberadaannya berada di lapas yang ada di Provinsi Riau. Tersangka ini pengedar atau bandar? Ya, pengedar. Dia sebagai pengedar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Saputra Edi kini ditahan di Mapolres untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.